Teka-teki pelatih baru Persija di musim 2020 akhirnya terjawab. Pada 12 Januari 2020, Persija resmi memperkenalkan pelatih barunya, yakni Sergio Farias. Sergio Farias merupakan pelatih yang berasal dari Brazil. Rekam jejaknya sebagai pelatih bisa dibilang cukup cemerlang. Pernah menangani klub asal Korea Selatan, Pohang Steelers, Farias mampu membawa klub Korea tersebut menjadi juara Korean League pada tahun 2007 dan 2009, serta menjadi juara Liga Champions Asia pada 2009 dan juara 3 FIFA Club World Cup. Pengalamannya cukup menjanjikan sebab ia pernah menjadi pelatih di timnas Brazil Junior dan menjadikannya juara pada event Copa America Selatan pada tahun 2000. Pernah juga melatih klub asal Arab Saudi, Al Ahli, Guangzhou RNF di Liga Cina, klub Mesir Guys SC, sampai klub papan atas Thailand, Supanburi pernah menggunakan jasanya. Namun, meski pernah berjaya di 2009, karir Farias sebagai pelatih pernah meredup pada saat melatih Supanburi pada 2017, di mana dari 8 laga, Supanburi harus mengalami 4 kali kalah, 2 kali imbang, dan 2 kali menang. Alhasil dengan hasil tersebut membuat Supanburi melepas tugas Farias sebagai pelatih. Terakhir, ia melatih Guys SC di Liga Mesir dan finish di peringkat 8 klasemen. Meski dalam beberapa tahun ini prestasinya tidak sebaik sebelumnya, melihat komposisi pemain baru Persija dengan label timnas, serta pengalaman Farias melatih tim Asia Tenggara, hal tersebut bisa menjadi modal berharga bagi Farias untuk dapat membuktikan prestasinya di Liga Indonesia. Sehingga bukan tidak mungkin, Farias akan mengikuti jejak pelatih Brazil sebelumnya di Persija, yakni Teko yang mampu membawa Persija juara di Liga 1 2018. Menarik untuk kita nantikan.